Hey, teman-teman, saya Robi dari Gracia Ovindo. Saat ini aku lagi bawa DN9610. Buat apa sih DN9610 ini? DN9610 ini diperuntukkan untuk teman-teman yang mungkin venue-nya cukup besar seperti kayak stadion atau mungkin lapangan yang sangat besar hingga kabelnya harus beling-beling dan lebih dari 100 meter. Kalau teman-teman ingin koneksi kabelnya lebih dari 100 meter, gunakanlah DN9610. Jadi pada saat koneksi dari mixer ke misalkan ke DL gitu ya, lebih dari 200 meter, teman-teman bisa pakai ini di 100 meternya. Nah, di sini ada yang namanya port AS50. Ada dua port ya. Port pertama dan port kedua. Lalu di sini juga ada indikator untuk in dan out-nya. Ada indikator juga port supply-nya. Nah, di kedua AS ini bisa jalan sample rate yang berbeda atau yang sama. Gitu. Jadi dua ini bisa dipergunakan. Dan ini redundant, kalau kita pakai dua bisa redundant. Kalau misalkan cuma di sini 96, di sini 48 juga bisa. Gitu loh. Jadi ini tergantung dari konsol mana yang akan dipergunakan. Lalu ini di bagian depan. Sekarang kita di bagian depan. Di bagian belakang itu ada untuk power supply dan output AS-nya. Ini untuk power supply-nya. Lalu dua port ini kita pergunakan untuk out-nya. Jadi teman-teman bisa nyambung lagi 100 meter di sini. Jadi teman-teman kalau mau pakai ini sangat-sangat membantu sekali untuk teman-teman yang harus instalasinya lebih dari 100 meter untuk konser kah, untuk mungkin penggaraan konser-konser yang cukup besar ataupun apapun, teman-teman bisa pakai. Oke? Jangan lupa panteng terus semua video-video saya dan ingat like and subscribe ya. Terima kasih.